sami. Kita senang leluhur timbangan di Arab lebih dengkak. Nepikan kak nyutak nama Garut, sedangkan Garut itu sendiri lahirnya tahun berapa? Tetapi nah abad ayat ini naskahnya noh yang terang ku abite ini tahun sabaraha tuh ditulis gitu. Jadi Garut itu sejak tahun sabaraha kan itu nah nah itu tino daluang tino daluang bu daluang ya kertas daluang data tuh ini ibu sudah abdi oke ibu ya teh upami dibuka nomor iki ibu upami hoyong muka kan kada hiji-hiji upami sebutkan jadi kita teh manuskrip sejarah Garut pun timbangan gitu jadi ieu teh sadayana kalau ke masalah kamu budaya teh ku abdi kan batu-batu nu geus sama batu nu gaya jadi teh kapungkurna usum nu gaya tetap batu edong saya buka dua batu edong di kampung gue. Ya terus ayah. Oh, itu mah terus dicepol terus kami saat acan usum batu. Ayah dah butingan. Itu benda anu paling sakral teh ieu maksana sakral teh. Kan orang teh orai. Orai itu dianggap sebagai kontradiksi sareng agama, tapi di dia lapan Allahu Akbar, lapan-lapan Allah itu ayat-ayat. Jadi selaras sama itu apa gitu maknanya di zaman bang itu sebaru obat buka tata aja nggak cantik kali tak cantik kali ini. Yo ini selaras sih benar-benar anu biasanya ngambil ngarame kan tapi ya, banyak sekali yang betul-betul memiliki makna bagi kita tapi nggak sadar ya nanti kuat di bakal jadi iyalah dipilah-pilah pengguna nanti bersangat berarti di masyarakat malah hanya sekedar ngarame kan gitu kan. Bagus saya kira sih berarti yang diseraturan segala itu. Kapung gua kan yang mahkota tu rada seerban. Itu paling itu. Mahkota paling mahkota acang itu paling itu. Tak ikat batu bu tinggal. Kita. Itu batu tu kan emang luka super ni luka yang itu. Itu batu bu. Kumaha ada mana? Iya. Batu. Iki sami jengkat. Oh, itu batu bu batu hijau. Tapi siga tempat non. Abu, abu mayit itu buka orang sana. Mulai tapi kan tu banyak berterang gitu. Cuma nama alena teh, kumaha carana, teknik apa sehingga batu nate kan kayak lem. Tapi batu nate, yalah hebat lah peradaban mah hebat lah gitu. Walaupun misalkan akhir mah zaman ayuna, tapi mesinnya kumaha tu gitu yang terang ya, mesin segi kumaha. Rapinya. Oh, ibu, jin batu deh ibu gitu. No? Bukan benda apa-apa, tapi dari surat api mah gitu. Ya kan ayah bentuknya bu ya. Nih, terus penelitiannya kok bakal ah mulai keset, tetapi awyo bahwa ini adalah mungkin saja dulunya ada mungkinnya, tapi kan wah terima itu kalau malam secara ini bukan artefak panjang karena itu harus para ahli dan ahli pun bakal kesulitan di zaman apa, tapi tinggal itu. Mulai muka hari teh sudut-sudut muka hari itu ilmu alina ilmu agungna dukung kamu agungna pisangnya ah jadi berturut-turut teh kayak kan temukan di mana nih mau sama bisa kita jalan balik ke Cilenca itu balik ke Pangeringan bu jadi tidak kemana-mana antara jalan Pangeringan itu jalan Cilenca kan ayo asup aja ini upami di makam Sunan Nuwoma batu-batuannya sudah di sini tak salah salahnya dia di masyarakat mau di Koromo. Tapi itu mah kapungkur untuk tujuan tahun 2008 2008 ya, bahannya saya pernah dengan ucap tapi tak ada yang mau jalan jadi ada bentuk ilmuan non biasa tapi ini ayah ilmu amatnya dia dikaruh batu kamu ya Allah mana ya kalau lagi batu nombor naik deh, busuk tuh di mana sih batu kena garu ibunya batu nang misalnya ayam sukilat nilai timbang nanti memiliki potensi sebagai gunung emas sarang sumbu cara pas nama jadi ki kapung kita pajajaran ada binokasi wae kan terbuat dari emasnya punya tapi ini apa yang penyebab emas cuman ini batu-batu nuk itu seur bu di masyarakat ini nggak galau mer itu aku lihat itu murang kali api. Oh, ibu tuh kia cepet itu saha anu ini ya. Cuma dari ibu ini ya. Kan itu. Jadi ayah ada yang ini. Wah, berat anu ieu ge pak anu kitu teh. Anu mah bubuk aja sih anu biasa
kita bercak-bercak tapi begitu kita hari itu tapi di dia seperti ayah narapok mungkin ya sekian tahun kemudian aja tuh ah duka sama dia gitu ini pasir asam sengaja dibentuknya tapi pasir asam bu kan kemarin di damar jalan di jalannya kata anu badai ke masjidan itu putih abu kayak bentuknya sih tapi dasar abu kayak badai arte para besar tapi ku aneh gitu ya cek abu mah itu ini arte abu tapi yang mana itu udah belum ada yang menemukan benda seperti ini kan ini udah buatan apa udah buatan masalah ya kan ini tapi asal rausin tinggal nyemu ikan ya cek ya segernya terus ada bentukan kiri ini segitiga limang nanti ciri nanti batu itu segitiga 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 nggak segitiga segitiga ah iya tinggal ibu segitiga ibu tuh ya. Nah itu peradaban berarti peradaban membuat kapak belincung itu berarti timbangan meren kalian meren ya tidak mana gunanya ayah di ane itu akan di sumber itu yang mana ayah menunjukkan akan di dalam dia ya kan ah ibu sendiri coba menuju mana menuju ke pamungkut kan wahana ini dia kalau luar batunya menang iya gitu ah cara gue di sana ya masih di duduk mau di wahana bukan di luka mau apa mau kayak iya ya siapa kira tunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nambe beres wangitan satu per empatnya barang yang ada di Limbangan yang di Pangulun iyalah gitu weh